Nanda semua, kita bahas soal halaman berapa tadi? 134 nomor 2D ya. Oke. Okay. Diketahui apa dia? Fx tambah. Oke. Ditanya gx-nya berapa? Gitu ya. Nah, tolong kalian perhatikan. Nah, ini konsepnya tetap kita bergerak dari yang komposisinya FOG ya. Kita bergerak dari F bundaran G. Nah, kemudian kita langsung jawab sini. Tuliskan jawabannya. Kemudian kita bergerak dari F bundaran GX. F bundaran G X itu sama dengan apa? F G X gitu ya. Nah, kita sudah maklum ini nih. F bundaran GX itu FGX artinya santai Risman. Tak apa-apa nih suaranya macam-macam masuk ini, tak apa-apa. Ini hanya coba merekam aja ya. Tak usah tegang. FGX sudah. Kemudian kita lihat di sini. Nah, kita sudah punya apa yang kita punya? Ini FX, kita sudah punya FX. Nah, ya kan? Kita buat coretan sini, coretan. Fx sama dengan 2x tambah 1. Ini dari soal. Ya, kemudian kalau begitu Fgx jadinya apa? 2gx. Nah, ini kita mesti paham dulu. Itu artinya Fgx, itu dia. Kalau Fx 2x tambah 1, Fgx ya 2gx tambah 1. X-nya diganti dengan gx. Oke, kita tulis di sini. Berarti kita ganti di sini. Ini kita langsung ganti di sini. Jadinya F bundaran GX berapa? Ini ya. 4X kuadrat tambah 2X tambah op. Nah. Oh. Ini gara-gara sekapur siri nembak. 4x kuadrat tambah 2x kurang 1 sama dengan fgx, mana dia? Ini ya, 2gx tambah 1. Nah, supaya operasi kita lebih mudah, kita balik dulu secara keseluruhan. Jadi 2gx tambah 1 sama dengan Tio. Tio. Assalamualaikum. Istaido. Salimu. Tio, sini. Ini ya. 2GX. Ini tambah ke sini dia. Kurang satu ya. Oke, kita hitung biasa. 2GX sama dengan kurang? Oke, GX bagi. Ah, ini maksudnya ini dibagi 2, ini bagi 2, ini bagi 2. Ini bagi 2 berapa? 2. Ya kan? Jadi begitu tuh. Jadi hasilnya berapa? 2x. Gitu ya? Tambah. Tambah. Tambah ya. Oke. Ini punya ini, punya ini, punya ini juga. Jadi gimana? Fx sama dengan 1 per x. F bundaran G
Nah, apa nih bagus? Berapa dia? 1 per 2 x 1 1 per 2 x 1 gini? Ya. Tanya? Tulisannya kok gak bagus? Ditanya aja x nya kempang dia. Kering dia. Oke, kita jawab sini. F bundaran GX itu tadi sama dengan F GX, gitu ya. Oke, coba kalian perhatikan. Nah, sekarang kita bikin coretan yang tadi. Kita tetap bikin coretan. Coretan. Oke, Fx sama dengan 1 per X, ya. Berarti Fgx 1 per, jadi kalau jumpa Fgx 1 per Gx, ya selesai. Berarti ini kita buat. Lihat ya, F bundaran Gx tadi siapa? 1 per 2x kurang 1. Ini 1 per 2x kurang 1. 1 per 2x kurang 1 sama dengan Fgx. Fgx nya 1 per Gx. Yaudah, 1 per Gx. Terus kita mikir lagi, apa yang bisa kita lakukan setelah ini? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau ada dua kiri kanan dalam bentuk pecahan, kali silang. Kali silang yang bisa kita lakukan, tidak pindah-pindah lagi, kali silang. Kali silang. Ya. Yeah. Kemarin 2x. Berarti GX sama dengan 2x. Oh, gini. Segitu aja. Ternyata. Kali silang. Dah, dikali sih. Jadi jangan menganggap sesuatu itu rumit. Kalau rumit langsung tersimpan di sini, udah enggak bisa lama tiba-tiba. Lakukan apa yang bisa dilakukan aja. Udah? Ingat Rabu kita? Pulang. Rabu pulang. Yuk, satu.